Tiga simptom ni, kalau engkau orang ada, memang almost confirm sakit lemah jantung. Simptom nombor satu, semput, mengah atau sesak nafas bila jalan tergesa-gesa, naik bukit atau naik tangga. Makin lama, makin mudah penat. Makin lama, makin mudah semput. Itu simptom nombor satu. Kemudian, datang simptom nombor dua. Apabila dua kaki itu bengkak. Cara nak tahu, tekan dengan ibu jari hujung betis tu selama 10 saat lepas tu angkat. Lepas tekan 10 saat, nampak ada lekuk dekat kaki. Itu bengkak air. Itu adalah simptom lemah jantung nombor 2. Lama kelamaan, kalau tak jaga, tak ambil rawatan, datang simptom nombor 3. Simptom nombor 3 adalah sesak nafas, semput atau mengah nafas bila tidur malam terlentang atas katil. Kena tambah 3-4 biji bantal. Lama-lama langsung tak boleh tidur atas katil. Kena tidur atas kerusi. Bini seorang tidur atas katil kau. Ataupun tidur atas katil lepas 3-4 jam tiba-tiba terbangun sebab semput nafas. Tiga-tiga simptom ni kalau kau orang ada memang almost confirm. Sakit tu sakit lemah jantung dan ambil rawatan awal.